Suki Hontu semuanya. Para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sebelum seperti biasa, sebelum saya memaparkan materi kelas hari ini, saya akan sampaikan, biasanya prolog akan saya sampaikan. Sebetulnya ini juga mendadak saja muncul. Ketika mau membimbing sila, saya menemukan koin ini di laci ya, yang saya yakin itu bukan dari saya, uangnya uang asing lagi, tulisannya tulisan Mandarin kayaknya. Saya tadi berpikir nih, jangan-jangan ada orang yang mempercayai kalau ini di sini diletakkan di sini maka akan membawa rezeki gitu. Ya kan, masih banyak ya pemahaman-pemahaman seperti itu. Ini koinnya ini. Kalau ada yang mau saya kasihkan untuk jimat. Sehingga straight away tadi saya langsung juga berpikir bahwa oh, berarti memang tepat minggu depan kita belajar tentang blessing. Ya, supaya Anda semua tahu blessing menurut agama Buddha itu seperti apa, ya toh? Sebenarnya saya sudah sempat kupas di kelas yang lalu, misalkan blessing kan banyak orang Anda mungkin yang memahami kalau misalkan melempar uang di ikan apa, koi atau apa, ya gitu ya, misalkan ya itu membawa berkah ini dan itu. Dari semua yang di kelas dulu yang pernah saya sampaikan, saya dulu termasuk orang yang begitu, out of my ignorance, ya. Tapi dan saya tahu bahwa itu semua tahayul-tahayul itu membebani pikiran. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena saya bisa membandingkan. Setelah saya mengenal ajaran Buddha, saya tinggalkan itu semua. Ternyata pikiran jadi ringan dan efeknya hidup jadi nyaman dan damai. Sudah tidak banyak lagi misteri-misteri yang nggak ada jawabannya begitu. Ya, makanya saya pikir minggu depan itu suta tentang berkah, tentang blessing itu tepat sekali untuk disampaikan. Yaitu apa suta namanya? Maha Manggala Suta. Maha itu hebat, besar. Manggala itu berkah. Jadi berkah yang paling hebat itu ya minggu depan itu kita sampaikan. Ada 38 ya, bukan amulet atau bukan baca ini, bukan baca itu dan lain sebagainya gitu. Kebetulan juga tadi pagi waktu dana makan pagi juga ada salah satu umat yang menyampaikan kepada saya, ada satu seseorang guru Dharma yang bercerita, kalau saya tidak salah tangkap tadi, bahwa ada seorang yang sakit. Jadi ini guru Dharmanya relate the story gitu, untuk menceritakan kembali gitu apa yang katanya mungkin dia saksikan. Seseorang yang sakit keras, kemudian dibawa ke salah satu mungkin bante begitu, kemudian diminta untuk membaca Buddha Nusati sebanyak umur dia plus 1. Jadi kalau umurnya dia 50 ya baca Buddha Nusati 50 plus 1. Umur Anda berapa? Plus kan 1 ya. Nah, katanya gara-gara itu sembuh gitu. Kemudian dia bertanya kepada saya, how true, bagaimana kebenarannya ini Bante? Saya katakan, poin pertama Buddha tidak pernah mengajarkan itu. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu ajaran Buddha, pelajari semua suta yang diajarkan di DBS ini. Itu kan sudah disampaikan sesuai kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya tidak? Ya. Tidak pernah ada sekalipun yang mengajarkan kepada Anda untuk membaca Buddha Nusati plus 1 untuk menyembuhkan penyakit, kan di sutta enggak ada kan ya. Makanya poin pertama yang saya ingin dia dan Anda semua paham, Buddha tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Walaupun demikian, saya mengatakan membaca Buddha Nusati itu bagus ya, tetapi apakah Buddha Nusati itu obat untuk orang sakit, itu yang saya katakan spekulatif gitu. Loh, tapi faktanya ini tadinya sakit, baca ini sembuh. Nah, bagaimana Anda bisa menentukan bahwa ini sebab dan ini akibat? Kan itu spekulasi. Ya tidak. Kan sesudah sebab ini diucapkan, sesudah seseorang tersebut mengucapkan Buddha Nusati, dia banyak juga melakukan karma yang lain. Sebelum dia mengucapkan Buddha Nusati, di dalam kehidupan ini juga dia banyak melakukan karma yang lain, baik yang lain. Bahkan di kehidupan-kehidupan lampaunya kan banyak juga karma yang lain. Kenapa secara spekulatif diputuskan bahwa sebabnya Buddha Nusati, efeknya adalah kesembuhan? Anda paham penjelasan saya?
Ini kesimpulan yang terburu-buru begitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa membaca Buddha Nusati itu jelek. Jadi jelek? Enggak, saya bilang. Tapi tergantung. Kalau Anda membaca Buddha Nusati itu dengan pikiran yang dipenuhi oleh keserakahan karena pengen harta, kaya raya, karena pengen sembuh, itu juga termasuk keserakahan, itu aku salah. Ya, aku salah. Atau ketika Anda membaca Buddha Nusati dengan pikiran, oh, saya benci dengan kehidupan ini, sakit lagi, itu dosa mulacita. Itu adalah pikiran yang disertai dengan kebencian, berakar pada kebencian, jadi itu tidak baik. Lalu yang baik membaca Buddha Nusati yang bagaimana? Kalau pikiran Anda benar-benar terpusat pada kualitas-kualitas Buddha. Iti biso bagawa arahang sama sambudo wija carana sampano dan seterusnya, pusatkan pada kualitas keutamaan-keutamaan kualitas tersebut, maka itu adalah hal yang baik. Jadi sekali lagi saya katakan spekulatif tadi. Nah, tapi kan spekulatif itu bisa benar bisa tidak kan. Lalu Anda tahu nggak cara mengujinya bahwa ini benar atau salah? Mau saya kasih tahu cara mengujinya? Mau? Anda habis kelas ini nanti makan siang dulu supaya perut kenyang, terus ke rumah sakit terdekat. Oke. Rumah sakit terdekat, datangi satu persatu setiap kamar pasien, ditanya umurnya berapa? 50, baca ini 50 plus 1. Umurnya berapa? 40, 40 plus 1. Baca. Kalau di rumah sakit itu ada 1000 pasien dan lebih dari 50% sembuh, setelah itu berarti agak benar. Kalau benar itu 100%, ya tidak. Tapi yang pasti kalaupun lebih dari 50% itu nanti sembuh, Anda merubah peradaban dunia. Kenapa? Karena cepat atau lambat tidak akan ada dokter dan rumah sakit lagi eksis di dunia ini. Tahu enggak? Yang eksis iti biso bagawa arahang sama sambudo. Oleh karena itu mempunyai pandangan yang benar itu penting. Ya tidak, ya. Buddha juga mengatakan tidak ada satu dharma pun yang lebih merusak dibandingkan pandangan salah. Dengan pandangan salah, pikiran orang akan salah. Dengan pandangan dan kemudian efeknya pikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah dan lain sebagainya salah. Ya, itulah mengapa selama masih ada pandangan salah, seseorang tidak akan bisa keluar dari samsara. Dan itulah mengapa kalau Anda ingin menjadi seorang Arya Sotapanna, maka yang pertama harus Anda hancurkan tiga belenggu, salah satunya adalah pandangan salah. Betul tidak? Jadi pandangan salah itu sangat merusak loh. Ya, seseorang yang punya pandangan salah bisa percaya begitu loh, Buddha Nusati umur plus satu. Ya nanti Anda tiru enggak apa-apa, tapi pikiran Anda harus benar dulu. Bahwa saya melakukan itu karena saya menghormati kualitas-kualitas Buddha. Jadi itu benar begitu ya.